sungguh memalukan. Superhero itu harusnya membasmi kejahatan, ini malah menjadi pelaku kejahatan. Om, sekali lagi Kathy tegaskan kalau Kathy itu nggak pernah melakukan kejahatan sekalipun. Apalagi saya, Om. Kalau memang kalian tidak melakukan, kenapa sampai ada berita seperti ini? Jadi Mbak, saya itu adalah pengamat tokoh-tokoh komik. Jadi saya tahu superhero itu seperti apa, Mbak. Jadi yang di sana itu bukan kos-kosan superhero? Oh, bukan! Mereka itu penjahat yang berkedok sebagai superhero. Jadi mereka itu bukan superhero, melainkan superhore. Superhore? Iya. Jadi gini, Mbak. Setiap mereka habis melakukan tindak kejahatan, mereka itu selalu berteriak, hore! Hore masih! Gitu. Jadi mereka dinamakan Super Hore. Maaf Mbak, apa lihat perempuan berpakaian hitam yang penampilannya seperti kucing? Ah, itu Catwoman. Itu Catwoman. Oh, emangnya kenapa Bu? Dia jambret tas saya, isinya perhiasan Mbak. Oh, Mbak bisa ulangi lagi nggak ceritanya? Soalnya saya wartawan, jadi saya bisa mau cerita Mbak di koran saya ya? Saya lagi keluar dari mobil. Bawa tas perhiasan pesanan beberapa pelanggan saya. Tiba-tiba disambar sama Catwoman. Sambil dia teriak-teriak, hore berhasil, gitu Mbak. Benar kata saya Mbak, mereka itu penjahat, perampok. Bu, Mbak, Mas, ada yang lihat Spider-Man lewat sini nggak? Emang kenapa lagi Mbak? Tas saya isi laptop direbut sama Spider-Man. Terus dia kabur sambil teriak, hore, gitu. Tuh, Mbak, bener lagi kan apa kata saya? Mereka itu penjahat. Oh, iya juga sih. Saya tadi sempat lihat Spider-Man perampok ibu itu. Saya sempat ngambil gambarnya kok. Wow, berarti bener ya mereka itu pelaku kriminal. Bu, Mbak, saya tahu kok kosan mereka. Ya udah, kalau gitu tunjukin saya tempat kosnya. Ibu harus menuntut kembali barang yang sudah dirampas. Kalau perlu, kerahkan massa untuk menghajar mereka semua. Biar mereka itu jera, biar kapok, biar mereka tidak melakukan kriminal lagi. Saya juga menuntut mereka kalau laptop saya nggak dikembalikan. Memang sih harganya nggak seberapa. Cuman kan ada kelebihannya. Kelebihannya apa ya, Bu? Lebih lama loadingnya. Superhero sudah berubah nama menjadi Superhore karena masing-masing anggotanya sudah beralih profesi menjadi jambret dan rampok. Bisa rusak kok reputasi anak-anak kos di sini. Spider-Man telah merampok laptop seorang mahasiswi. Catwoman menjambret tas seorang ibu-ibu. Gawat ini beritanya. Bahaya sekali ini beritanya nih. Beredo, keluar kau! Ya, ya! Beredo! Ayo, lepas kau! Beredo! 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 Ben! Ben! Benny! Ada apa sih Om yang manggil Om? Itu, kamu dengar gak suara warga di luar teriak-teriak? Wow, namaku juga udah mulai disebut-sebut, Ben. Ini gawat, Ben, gawat. Ben. Nama saya belum disebut, Om. Ben, ini warga sudah mulai ngamuk karena salah paham. Mendingan kamu keluar sekarang. Cepetan. Kok saya sih, Om? Udah, pokoknya kamu keluar dulu. Tenangkan warga dan berikan penjelasan. Udah, keluar cepat. Kenapa bukan Om Bob yang keluar? Saya kan nyiapin perban sama obat merah. Buat apaan, Om? Ya, buat kamu. Kalau nanti kamu bonyok-bonyok gimana? Ya, cepet. Iya, cepet. Ya, bisa. Cepat. Tenang. Sabar kawan, tenang. Kawan, kita bukan kawan kalian kali. Kembaliin barang-barang kami. Iya, mana laptop gua juga balikin cepetan. Oke. Saya akan bantu untuk mengembalikan barang-barang Anda-Anda semua. Tapi saya minta waktu 1x24 jam. 1x24 jam? Emang kamu punya jam? Iya. Ada satu bank, tapi rusak. Yaudah. Tenang. Pokoknya saya janji bakal nyelesain masalah ini. Ya, tanpa ada pihak yang dirugikan.
Kalau sampai 1x24 jam masalahnya nggak selesai gimana? Ayo. Tambah lagi 1x24 jam, beres kan? Memalukan, sungguh memalukan. Superhero itu harusnya membasmi kejahatan, ini malah menjadi pelaku kejahatan. Om, sekali lagi Katie tegaskan kalau Katie itu nggak pernah melakukan kejahatan sekalipun. Apalagi saya, Om. Kalau memang kalian tidak melakukan, kenapa sampai ada berita seperti ini? Hah? Lagian saya itu pernah melihat kamu, Spider-Man, menjambret tas yang isinya laptop itu. Sepertinya ada yang gak beres ini. Ya mereka berdua ini yang gak beres. Maksud saya, ada yang janggal di kasus ini, Om. Karena saya yakin, Om, Katie sama Sapi gak mungkin, Om, ngelakuin hal kayak begini, Om. Kalau bukan mereka, ya terus siapa? Nah, ini dia, Om, yang harus kita selidiki, Om. Tolong, Om, kasih kita waktu untuk cari tahu, Om. Oke, saya kasih waktu kamu sampai jam 12. Loh, kok jam 12, Om? Jam 1 saya mau tidur. Itu punya aku. Iya. Tinggal lagi. Bebas punya aku. Kata Om Bob, di situ tuh para superhero palsu beraksi. Mana sepi-sepi aja nih? Ada di situ. Tolong. Nah, tuh, tuh kan ada yang minta tolong. Tolong. Di sana. Iya. Udah kita berubah aja yuk. Yuk. Apa-apa pakai berubah. Kayak saya dong, siap ready. Udah saya. Naksir duluan lah. Yeay, dia pergi duluan. Dasar mas setia kawan. Udah Ken, kita berubah yuk. Cus. Penyamaran kamu terbongkar, bisa bahaya. Anu sini apa? Topengnya. Oh. Rupa-rupanya penyamaran muridku sudah ketahuan. Tapi tidak apa-apa. Justru itu yang aku harapkan. Di sini nih, tuh liatin mereka-mereka. Waduh, foto-foto deh. Yang itu penjahat asli. Itu? Ya. Mau nyerah gak? Kalau gak mau nyerah, gua cium lu! Beres!
udah lu, jangan nangis. Tuh, lihat tuh, Mr. Bim, udah nyangsang. Udah. Kenapa sih lu? Bibir gua bengkak. Yang bengkak bukan cuma bibir doang kalau lu mah. Semuanya juga bengkak. Udah.